やめてください、やめてください。YouTube, back again with another video, dan selamat datang lagi di channel Adgap. Dan pada video kali ini kita bakal ngasih tahu kalian, buat kalian-kalian yang kalau gacha selalu dapat jelek nih, aku kasih tahu buat kalian yang mau fruit-fruit bagus tapi tanpa perlu ribet gacha-gacha dapatnya jelek terus guys ya. Jadi mau tahu cara gimana, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan langsung aja kita ke videonya guys. Nah, jadi pada video kali ini khusus buat kalian-kalian yang gacha tetapi selalu dapat jelek seperti aku ini guys ya. Kita gacha dapatnya jelek, dapat spin adik-adik. Pasti kalian capek dan depresi, gimana cara dapatnya fruit bagus biar kayak aku nih guys ya. Kayak aku, waduh, banyak banget guys ya. Cuma caranya gampang banget, yaitu kalian tinggal beli aja di stok adik-adik ya, di stok atau Blocks Fruit Dealer guys ya. Buat kalian yang nggak tahu Blocks Fruit Dealer itu apa, itu adalah dealer NPC adik-adik yang menjual fruit adik-adik ya. Tapi dia fruitnya itu random dia munculnya. Nah kayak gini dia stoknya out of stock, dia munculnya ada ghost juga. Tapi kadang dia juga bisa mengeluarkan kitsune adik-adik. Sempet pas itu dia keluarin kitsune per hari itu bisa banyak banget guys ya. Jadi kalian tinggal pantengin aja Blocks Fruit Dealer ini supaya dia nanti muncul yang lain-lain adik-adik ya. Jadi gimana sih cara munculinnya? Ini munculinnya itu langsung dari game Roblox ya, dari Blocks Fruit-nya, nggak bisa kalian munculin sendiri. Dan dia munculnya fruitnya secara random ya. Jadi nanti untuk di new fruitnya itu mungkin bisa ada rubber yang muncul, atau spider, atau Buddha, atau kitsune bahkan guys ya. Dan dia tiap 4 jam sekali adik-adik dia munculnya ya, atau reset fruit barunya guys ya. Kayak di sini dia sisa 1 jam 45 menit dia nanti bakal muncul fruit baru. Nanti kita bakal lihat munculnya fruit apaan guys ya. Dan untuk Blocks Fruit Dealer ini dia muncul di jam 3, 7, dan 11. Mau pagi mau malam sama, yang penting jam 3, 7, dan 11 adik-adik ya. Waktu ibu kota Jakarta adik-adik ya. Jadi kalau kalian jam 3 nggak nemu fruit bagus, kalian boleh nunggu aja sampai jam 7 atau jam 11 adik-adik ya, biar dia reset fruitnya, siapa tahu muncul kitsune adik-adik. Nah sekarang aku bakalan kasih tahu untuk lokasinya di mana aja, mulai yang dari versi second C dan third C, biar kalian nggak bingung, nggak nyari-nyari lagi kalau misalnya lagi stok mau cari di mana guys ya. Oke, kalau untuk di versi itu dia ada dua tempat ya. Kalau kalian muncul di pirate, kalian pilih pirate, dia akan muncul di sini langsung di depan. Kalau kalian pilih marine juga sebenarnya gampang banget guys ya. Misalnya kita ke marine, starter marine ya. Kalau ini kan starter pirate adik-adik, dia langsung di depan. Kalau starting marine ini sama juga guys ya, dia ada di depan atau deket tempat spawn kapal. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi cari ya. Ini isinya sama semua, mau versi second C atau third C, dia fruitnya sama terus adik-adik ya, tidak ada yang beda sebenarnya. Jadi kalian mau cari di mana aja nggak akan beda. Kalian mau pindah ke second C mau cari fruit yang bagus, nggak akan mungkin karena sama aja isinya guys ya. Kalau kalian mau beda isinya, kalian harus nunggu di jam berikutnya atau 4 jam setelah fruit yang terbaru adik-adik ya. Dan sekarang kita akan ngasih tahu lokasi yang di second C ada di mana guys. Oke, kalau di second C sebenarnya ada dua tempat juga. Yang pertama itu kalau kalian pindah dari versi ke second C, dia langsung muncul di sini. Dan yang kedua itu ada di cafe adik-adik ya, ada di cafe di sini adik-adik. Jadi di second C itu ada dua tempat, dan kita akan lanjut ke tempat yang terakhir yaitu di third C. Ada di mana aja untuk NPC Blocks Fruit Dealer ini guys. Dan kalau di third C itu dia sama seperti di second C, dia juga ada di tempat dimana kalian abis pindah dari second C ke third C, dia langsung muncul di sini guys ya, atau di port town adik-adik ya. Langsung nemu Blocks Fruit Dealer, atau tempat keduanya ada di Turtle Mansion adik-adik, atau tempat sebelah tempat gacha ya. Kalian tinggal cari aja, pas banget dia di kalau di sini di sebelah tempat gacha adik-adik ya. Jadi segitu aja video kali ini, buat kalian yang gacha-gacha selalu dapat jelek nih, kalian cobain aja nih. Kalau mau dapat fruit bagus, kalian harus sering-sering cek Blocks Fruit Dealer adik-adik. Semoga para-para developer Blocks Fruit nih baik-baik ngeluarin kitsune ataupun do ya. Karena kalau dragon dia masih belum bisa kita pilih adik-adik ya. Kalau dia nggak akan muncul ya sampai update berikutnya. Jadi mau kita apain juga, mau kita view juga nggak bisa. Jadi
Tolong para developer Bloxroot, kalau munculin stok itu Kitsune, Leopard, Spirit, Control, Venom, Shadow, Do, please, karena aku malas dapat fruitnya jelek-jelek kalau lagi gacha. Jadi tolong munculin di stok. Tapi kalau kalian yang mau stok tanpa ngecek, misal kalian lagi ada di luar, kalian malas ngecek, kalian bisa cek aja di live aku ini 24 jam live stok adik-adik ya. Jadi kalian tidak perlu lagi ngecek-ngecek ke Roblox ya, login-login lagi. Capek banget. Jadi kalian cek dulu, kalau bagus kalian langsung login ke Roblox, langsung beli guys ya. Jadi tinggal ingat, kalau di Indonesia ini dia jam 3, jam 7, dan jam 11. Mau subuh, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, sama aja. Pokoknya jam 3, 7, dan 11 adik-adik. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa do like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk cek selalu live stocknya adik-adik. Mau itu di live aku, mau itu di gamenya juga terserah guys ya. Jadi I'll see you guys on the next video. Jangan lupa subscribe.